الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Kisah ke-25, menantang Allah. Suatu hari ada seorang pria berkenalan dengan seorang wanita yang lemah iman, dan selanjutnya seperti kata penyair, pandangan, senyuman, janji bertemu, lalu berbicara tentang saat berbuat maksiat yang sudah mereka niatkan, yaitu berbuat zina. Pria itu mengatakan kepada sang wanita, "Aku akan membawamu pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh Allah sekalipun. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal semacam ini." Di sini dia mendustakan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Dan barang siapa yang mendustakan sesuatu yang ada di dalam kitab Allah, maka ia telah kafir. Kedua orang itu pun pergi ke suatu tempat. Mereka berdua turun dari mobil. Ketika sang pria sudah melepas pakaiannya dan berhasrat menggauli sang wanita, tiba-tiba Allah mencabut nyawa sang pria sementara dia sedang mengerjakan perbuatan kotor di depan wanita tersebut. Sungguh sebuah pemandangan yang memilukan. Bila seorang manusia meninggal dunia dalam kesombongan dan kecongkakannya, dan boleh jadi meninggal dunia dalam kekufurannya, lalu bagaimanakah orang yang akhir hayatnya seperti itu akan menjawab berbagai pertanyaan di dalam kubur dan pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat nanti?